Assalamualaikum guys. Aku rasa mungkin aku sedikit ketinggalan sikit tu. Sebab aku belum pernah try ni. Mungkin dah banyak orang buat video tentang ni, tapi aku sendiri belum pernah try. So jom kita try tengok pergi dia macam mana. Okay, ni aku dah rebus sikit. Aku dah rebus bagi dia lembut sikit. Okay. Kasih tenggelam dulu. Aku tak nak pakai bekas ni. Sebab bekas ni dah ada lauk. Jadi aku masak dalam kuali. Lagipun aku sebenarnya lagi suka masak apa-apa dalam kuali. Sebab dia rasa luas. Lepas tu, tadi aku dah sediakan bawang. Okay kan, aku nak goreng telur dulu. Okay, mie tadi aku dah toast dah. Dah toast, sekejap lagi aku nak tumis bawang. Lepas aku tumis bawang, lepas tu aku masukkan mie, kacau. Macam mie goreng lah. Tapi cuma beza dia, aku dah angkat baru aku letak dia punya sambal tu. Tengok sambal dia. Oh, macam ni. Betul lah kot. Sambal nasi lemak kot. Betul lah. Tapi serius guys, aku sendiri pun tak pernah try benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Best kan, best. Aku ingatkan tak ada rasa. Boleh tahan. Sedap lah. Aku ada top up telur tadi. Test dengan telur. Sekejap geng, ambil air. Memandangkan lama aku tak buat video dengan anak. Mungkin buat sementara waktu ni memang tak ada video dengan anak lah. Sebab anak dekat lain, aku dekat lain. Aku dalam proses pemulihan daripada kena COVID tu hari. Pemulihan bukan daripada segi kesihatan, dari segi mental. Ada biarlah bila kita terjejas macam ni dengan keadaan sekarang, dengan berjuhan dengan family, dengan tak boleh bekerja, jumpa dengan mak ayah. Sikit sebenarnya bagi kita impact juga lah. So sekarang ni aku bagi masa untuk diri aku sendiri untuk settlekan mental illness, body sick, biar kita sihat dan bersedia dulu baru berjumpa anak. Lagi pun aku rasa tak sesuai kot kalau dia orang nak keluar pergi berjalan ke Pulau Tioman ke mana ke, tu dia orang punya pasal lah. Sebab masa sekarang aku dah tengok sendiri banyak kawan-kawan yang dah pergi, inilah banyak dulu. Ada yang sakit pasal COVID. So COVID is real. Sebab aku sendiri dah rasa macam mana pakai oksigen, sesak nafas semua, tak boleh nak bernafas. Mungkin buat masa sekarang ni tak patut kot kalau nak bagi orang keluar berjalan kot. Tapi yalah, kita masing-masing stres kan. Banyak budak-budak pun stres, tak boleh keluar apa semua. Okay, tak ada benda banyak sangat nak cakap. Cuma terima kasih sebab support channel aku ni selama ni.
tak banyak video sangat, tapi still ada orang yang tengok, still ada orang yang masih support. Terima kasih kepada yang dah biasa datang. Bangsa sekarang ni kalau boleh, memang aku tak ada video dengan anak. InsyaAllah, insyaAllah, tak lama lagi kot. Kita rehat sekejap. Dalam masa rehat tu, cuba sihatkan diri masing-masing, tenangkan fikiran. Tak apa sangat nak cakap, tu je. Yalah, salah satu sebabnya sebab jarang aku buat video, jarang juga bercakap. So, rasa stres juga. Sikit sebanyak bercakap tu boleh membantu kita kurangkan tekanan dalam kepala apa semua. InsyaAllah. Terima kasih pada support, sebab aku tengok ada juga komen daripada Jepun. Ha, tu yang aku terkejut. Ha, komen daripada Jepun, daripada mana lagi aku tengok tadi ya. Komen daripada komen masalah pun ada. Masalahnya tak ada subtitle kot. Macam mana dia orang tengok? Aku pun tak tahu lah macam mana dia orang tengok kan. Yang penting dia orang tengok. Terima kasih sebab support. Thank you for your support. Aku nak cakap orang putih sangat pun nak terima kasih dengan dia orang pun. Aku tak pandai sangat orang putih. Berdal je lah ya. Sikit-sikit je cakap orang putih. Thank you for those who subscribe my channel. Thank you for support. It's starting in my video except it's about the family between me and my son. But for now, just because this pandemic for a while, I don't have new video with my son. Make sure you still watch my video. Soon, my son will coming. So we make a lot of video soon, but not for now. Keep support me. Itu je lah kot. Entah betul ke tidak, aku cakap orang putih pun aku tak tahu lah. Lantak lah, bukan bahasa aku kan. Janji dia faham sikit-sikit tu jadilah. Terima kasih sebab support. Semoga semua orang sihat. Jaga diri, jaga mental. Walaupun ada kelonggaran sekarang ni, boleh keluar berjalan, kita masih lagi kena hati-hati tau. Bukan apa, kita berurusan dengan benda yang kita tak nampak tau. Kalau COVID tu kita nampak macam gajah ke rimau ke, kita boleh lari. Masalah kita tak nampak. Dan siapa yang rasa belum vaksin tu, vaksin je lah. Tak payah nak anti-anti lah. Takut anti susah nak bergerak je. Lagipun tak ada apa kot. Masa kecil tu pun kita BCG juga kan. Support. Bukan negara kita je bercelaru sekarang ni dengan masalah kita nak fikir tentang siapa memerintah, apa yang betul, apa bantuan, ada yang kita tak dapat. Hoi, aku banyak member daripada negara lain. Sama. Dia orang lagi teruk. Sekurang-kurangnya negara dia orang pun ada yang tak dapat, tak bagi bantuan langsung. Semua kena survive sendiri. Lagi susah. Tapi sekurang-kurangnya kan, kita ada sikit kelebihan. Sampai bila aku cakap kita ada bantuan makanan, kawan aku tempat lain baru cakap, ada bantuan? Ya, ada bantuan. Walaupun tak banyak. Walaupun tak semua orang dapat, sekurang-kurangnya adalah sikit. Kita jangan menidakkan lah apa yang orang dah bagi tu. So, sikit sebanyak ada membantu juga lah. Okay, terima kasih sebab support selama ni. Terus support. InsyaAllah akan ada video baru lagi. Ni kalau dengar aku cakap ni macam merepek sikit, sorry lah ya. Sebab aku tak pakai skrip, aku main cakap direct je. Semoga sikit sebanyak dapat bagi hiburan pada korang semua. InsyaAllah esok akan datang aku akan terus buat video. Dalam masa terdekat ni aku akan banyakkan buat video sikit. Cuma equipment dia tak ada kat sini. Aku punya apa-apa yang orang pakai untuk buat video semua aku tak ada. Cuma handphone je. Tapi apa yang ada pun tak kisahlah. Alah, bukan semua orang nak kena ada equipment yang bagus baru boleh buat video kan. Yang penting apa yang kita nak sampaikan tu orang tengok, bolehlah sikit-sikit. Kan? Kita cuba menusabah diri, rehat, bertenang, cari jalan. Jangan bercerai. Support each other. Semoga kita semua dijauhkan daripada musibah yang akan datang. Semoga kita semakin pulih. Terima kasih sebab support channel ni. Well, itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.